atau tanpa ada objek bisa ada cinta, atau mesti ada objek baru ada cinta? Objek di sini bisa sesuatu, bisa seseorang, atau jangan-jangan cinta itu adalah kondisi batin kita. Cinta bisa didefinisikan dengan kata-kata atau enggak? Atau seperti tulisan indah dari Jalaluddin Rumi, juga pernah juga Khalil Gibran juga pernah menuliskan bahwa segala pena yang menuliskan definisi cinta, segala pena akan patah. Semua pena akan patah setiap kali mendefinisikan tentang cinta. Sehingga berarti cinta tidak bisa dipahami secara kata-kata. Lalu kenapa selama ini kita memahami cinta sebatas kata-kata? Konsep, ide, abstraksi. Cinta itu apakah emosi yang kuat? Ya, sentimen gitu, sebuah perasaan yang kuat. Apakah cinta itu emosi? Ketika emosi kamu menangis, menangisi perpisahan, ya apakah itu cinta? Apakah cemburu itu tanda cinta? Mari kita bareng-bareng ya, pelan-pelan. Selama ini kan kita kan terattach, melekat pada asumsi mengenai cinta. Oh, kalau dia menangisi perpisahan dengan seseorang, maka dia begitu cinta dengan orang itu. Oh ya? Oh, kalau dia cemburu, berarti dia cinta. Cinta. Atau cinta itu ketika kita posesif, ingin mengendalikan orang lain. Bukankah selama ini kita memahami cinta seperti itu? Bukankah selama ini kita membangun relasi cinta seperti itu? Bukan hanya cinta antar pasangan, orang tua dengan anak. Bukankah orang tua cukup sering terjebak dengan, aku mencintaimu, maka aku mengendalikanmu. Apakah itu cinta? Di situ aja ya, kita inquiry tentang cintanya karena mungkin akan terlalu mendalam. Tapi kembali ke tadi tentang penderitaan, karena kalau membahas tentang cinta bisa satu hari sendiri. Kembali ke tadi, penderitaan itu perlu kita lihat lebih dekat, karena dengan melihat lebih dekat penderitaan itu barulah kita bisa mencintai. Untuk bisa memahami penderitaan, untuk bisa memahami sesuatu, kita perlu melihat lebih dekat. Contoh, emosi marah muncul di dalam dirimu, atau emosi sedih muncul di dalam dirimu. Ketika ada cinta terkait emosi yang muncul gara-gara penderitaan, entah itu emosi sedih, entah itu pikiran negatif, muncul. Ketika ada cinta, maka emosi tersebut akan bertransformasi dengan sendirinya. Praktisnya gitu. Ketika muncul perasaan sedih, kita disarankan untuk hanya sadari emosi sedih itu. Hanya sadari. Cinta adalah hanya menyadari. Sayangnya, banyak teori psikologi populer, ketika pikiran negatif muncul, kita itu diajak untuk melawan pikiran negatif itu. Nah, muncul ini perasaan sedih atau pikiran negatif, atau pokoknya unpleasant thought, unpleasant feeling, perasaan pikiran yang gak nyaman muncul, kita diminta untuk melawan pikiran negatif atau perasaan negatif itu. Bukankah perlawanan itu agresivitas?
Ketika kita tidak berdamai atau ketika kita tidak gentle, ketika kita tidak lembut terhadap pikiran perasaan di dalam diri kita, ya kita akan terbiasa agresif. Maka mulailah disarankan ketika ada penderitaan dan muncul, kamu mengalami penderitaan dan muncul pikiran dan perasaan yang tidak nyaman, terutama berlatihlah untuk mencintai. Dan mencintai itu bukan berarti terus tes, bukan berarti terus menggenggam pikiran perasaan itu, tapi hanya disadari saja. Pikiran negatif, perasaan negatif muncul, sadari saja. Tidak melawan, tidak mempertahankan. Itulah cinta. Begitu pula ketika pikiran positif muncul, perasaan positif muncul, hanya sadari saja. Tidak mempertahankan, tidak melawan. Itulah cinta. Mantap sekali. Jadi iya. Ketika kita iya, ketika kita memahami dengan apa ya, sadar ya Mas Dedi, bahwa penderitaan ya kan, ya itu sebenarnya kita mencintai hal itu kan, gitu kan. Kita secara tidak langsung kayak gitu kan. Nah, cinta itu sendiri masuk ke topik tema kita, yaitu unconditional love, Mas Haji. Jadi bagaimana kita bisa memberikan unconditional love atau cinta tanpa pamrih ini kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan ketika spesifik lagi bahwa ketika kita mengalami penderitaan unconditional love. Dan Mas Haji kita tadi nyinggung kan bahwa cinta yang enggak transaksional, cinta yang enggak penuh dengan nafsu kayak gitu kan, yang mungkin salah kaprah pemahaman tentang cinta saat ini. Dan kita tahu bahwa idealnya cinta dari unconditional love itu sendiri kan. Nah, itu bagaimana? Kita perlu punya right view supaya kita bisa right action. Right view-nya gini, teman-teman. Cinta itu selalu unconditional. Kalau enggak unconditional, itu hanya ego. Itu hanya ego. Udah pahami itu dulu. Sadari itu dulu, dan akui itu dulu. Jadi ketika kamu selama ini berrelasi, entah kamu sebagai orang tua dengan anak, atau kamu sebagai anak ke orang tua, relasi apapun, dan kamu, pokok aku masih bersyarat ya, akui bahwa itu bukan cinta gitu. Menjadi kisruh, menjadi salah kaprah, menjadi kios, penuh konflik, karena kita masih beranggapan bahwa membesarnya ego itu kita anggap sebagai cinta. Ini caraku mencintai, enggak, udah akui dulu bahwa itu transaksional. Kita perlu punya right view bahwa love itu selalu unconditional. Ya. Okay. Masuk ke ranah Mas Aji, yaitu mindfulness. Sering Mas Aji sharing tentang mindfulness itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan mindfulness itu untuk membantu kita mengalami membantu kita ketika kita mengalami penderitaan. Benar sekali. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Kembali ke contohnya adalah misal ada orang yang ngomong kata-kata yang nyakitin hati, atau mungkin sudah cenderung ke kekerasan verbal. Kalau yang kita, termasuk saya ini, orang yang masih jauh dari kesadaran gitu kan, mengalami kondisi itu ya kita langsung cenderung kayak mengeluarkan lumpur marah kita, langsung kita balas dengan kemarahan juga ya kan. Kita seolah meluapkan lumpur kita, dan kitanya juga kecipratan lumpur kita gitu. Kemudian kita keluarin itu kena ke diri kita sendiri. Ya, yang namanya kita, termasuk saya yang masih jauh dari kesadaran, ya memang begitu. Tapi orang-orang yang sudah tekun berlatih kesadaran, beda cerita. Orang-orang yang sadar dan bijak, mereka itu ketika ada orang yang ngomong kata-kata yang nyakitin gitu,
mereka bisa seketika itu bisa mindful breathing gitu. Mindful breathing itu sadar nafas. Kata-kata yang nyakitin gitu kayak inhale, sadari. Exhale, sadari, sadari. Gitu ya. Buat kita kan berat ya. Ya enggak? Ya kan? Tapi yang perlu latihan. Kalau kita ini yang levelnya belum segitu ya. Termasuk saya juga, kita ini masih perlu berlatih untuk sadar. Sehingga ya selesai ketemu saya ini, selesai obrolan ini, kita ingat ketika ada sesuatu yang penting ke dirimu, kembali ke tarik nafas, sadari. Muskan nafas, sadari. Lihat lebih mendalam. Orang tersebut begitu itu karena apa? Ya karena dia menderita. Iya. Orang yang menyakiti hati, orang yang melakukan kekerasan verbal, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik, dan beragam bentuk kekerasan, itu hanya dilakukan oleh orang yang menderita. Dia nggak terampil menyikapi penderitaannya, sehingga dia meluapkan lumpurnya ke orang lain. Nah, hati-hati dengan kita-kita ini. Kalau kita juga nggak terampil menyikapi penderitaan kita juga jadi orang yang toksik. Ya, waspada ya teman-teman ya. Kita-kita ini juga berpotensi jadi orang yang toksik loh ya. Karena seringkali kalau ada konten yang ngomongin toksik, ngomongin tentang misal narsistik, ngomongin tentang apa semacam itu, komennya rata-rata itu merasa sebagai korban semua. Oh iya itu, oh, orang itu gini-gini yang menunjuk orang-orang lain, tapi gak pernah, eh ternyata aku banget ya ini. Gitu. Bahkan pelaku-pelaku kekerasan itu juga merasa selalu menjadi korban. Gak ada yang melihat dirinya sendiri. Pelaku-pelaku kekerasan itu juga merasa sebagai korban. Merasa sebagai korban trauma dan sebagainya, sehingga dia merasa berhak untuk menyakiti hati orang lain. Satu sisi yang kurang asik buat kita semua adalah kita perlu belajar untuk melihat diri kita sendiri, mengawasi diri kita sendiri. Kalau semuanya mengawasi orang lain, lah terus yang mengawasi diri kita siapa? Gitu kan. Nah, orang yang menyakiti hatimu tadi, dia meluapkan marahnya, dia menyakiti hatimu, dia pikir dengan menyakiti hatimu, penderitaannya mereda. Prinsip dia begitu. Dia menyakiti orang lain karena pemahamannya nggak cerdas gitu, ya, nggak right view. Dia berpikir dengan menyakiti hati orang lain, melakukan kekerasan itu penderitaannya mereda. Dia nggak terampil itu. Nah, dengan kalau kamu nanti bisa inhale, exhale, mindful breathing ya, kamu gak marah, dia terus jadi heran gitu, oh, kamu gak marah gitu. Di suatu hari mungkin penasaran dan tanya ke kamu, kok kamu bisa sabar itu sih, padahal aku kan dulu nyakitin hatimu. Terus dianya jadi kepengen belajar dari kamu, kepengen belajar mindfulness juga. Mindfulness itu seperti apa? Masih ingat tadi? Polanya adalah peristiwa, peristiwa eksternal memunculkan pikiran dan perasaan internal. Mindfulness simpelnya gini, sebenarnya seni supaya kita terampil menyikapi pikiran dan perasaan kita sendiri. Ini sebatas pemahaman saya sih. Nah, ringkasnya sederhananya gitu. Seni supaya kita terampil menyikapi pikiran dan perasaan kita. Pikiran perasaan kita seringkali penuh drama, wandering, ngelayap ke masa lalu, ke masa depan. Pikiran kita hanya mau yang nyenengin, gak mau yang nyebelin. Penuh dengan drama, narasi ini dan itu. Dengan berlatih mindfulness, kamu akan lebih menjangkarkan dirimu di present moment. Kesadaran di sini ini. Bedakan pikiran perasaan dengan kesadaran. Pikiran perasaan itu satu ruang, yaitu thinking mind. Sedangkan kesadaran itu di awareness mind. Mind itu ada dua. Jadi mind
itu ada dua fungsi, thinking mind dan awareness mind. Thinking mind inilah yang ada pikiran, perasaan, overthinking, insecure, itu apa namanya, thinking mind. Sejak kita kecil, pola asuh, parenting, pendidikan, sekolah lebih melatih thinking mind kita, mikir, sulit relax. Seperti sebatas observasi saya juga semenjak awal tesis saya sampai sekarang, ada muka-muka yang mikir, dianalisa, latar belakangnya apa, landasan teorinya apa ya. Setiap saat bikin skripsi, ketemu orang dipikir, nonton film dipikir, nggak bisa ini ya, nonton Spider-Man, masa Spider-Man terbang ya kan, masa Spider-Man nempel-nempel gitu, dipikir semua, dipikir. Susah relax, sulit relax kalau thinking mind terus. Maka perlu berlatih mindfulness. Mindfulness itu awareness mind yang dilatih. Awareness mind, relax. Muncul pikiran, sadar. Thought, just thought. Pikiran hanya pikiran. Jangan terlalu percaya pikiranmu sendiri. Apalagi nanti malam ya, setiap malam jam 10 malam ya, ditambah tadi dengerin lagu Bernadia, waduh, overthinkingnya semakin suasananya jadi dapet mas. Iya, semakin menjadi-jadi ya. Atau dengerin lagunya Kunto Aji, wah, itu juga itu ya. Overthinking, banyak pikiran. Waktu Indonesia bagian overthinking, jam 10 malam, jam 11 malam, badan capek, pikiran giat ya, pikiran rajin. Badannya capek, ya. Pikirannya jadi rajin banget. Ingat, pikiran muncul, pikiran hanya pikiran, bukan kenyataan. Relax. Ya, nah, itu berlatih mindfulness seperti itu. Ada kiat-kiatnya enggak, Mas? Kiat-kiat untuk melatih mindfulness bagi teman-teman semua.